Lantai Marmer Hitam. Kembali lagi di channel kami Marmer Dritir. Sekarang ini saya akan menjelaskan tentang kategori marmer hitam ya teman-teman. Seperti yang saya pegang ini, ini adalah marmer hitam. Dari warnanya sudah hitam ya teman-teman. Ini Alexander Black, black berarti hitam. Terus marmer Kiampo ini juga termasuk marmer hitam. Terus Hermes Grey ini juga termasuk marmer hitam. Jadi di marmer itu ada dua. Jadi istilahnya marmer hitam sama marmer putih. Nanti untuk marmer putih saya jelaskan di video selanjutnya teman-teman. Balik lagi buat teman-teman yang suka warna dark pasti akan memilih marmer yang warna hitam. Dan marmer itu sendiri kan terbentuk dari batuan sedimen yang bermetamorfosis. Nah, untuk pori-porinya sendiri untuk marmer itu besar ya teman-teman. Beda dengan granit. Kalau granit itu pori-porinya lebih kecil, lebih rapat. Jadi untuk perawatannya juga harus lebih ekstra kalau marmer. Dan untuk coraknya sendiri marmer pasti lebih bar, lebih artistik ya teman-teman. Di serat-seratnya seperti ini, serat-serat halusnya itu kayak urat-urat ya teman-teman. Jadi di marmer Dritir, kalau teman-teman ingin mencari marmer hitam bisa, kita menyediakan dengan berbagai motif dan harga ya teman-teman. Kalau ini yang paling murah ya teman-teman, Hermes Grey import, ini per meternya 200-an teman-teman. Jadi teman-teman langsung saja kunjungi website kita Marmer Dritir. Di situ nanti akan banyak pilihan. Jadi teman-teman ya kan bisa lebih bebas untuk memilih dan menyesuaikan budget dari teman-teman itu sendiri. Oke, itu dulu teman-teman. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video Marmer Dritir berikutnya. Assalamualaikum.